Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velang Terlengkap dan Terupdate. Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, video kali ini kita berada dalam rangkaian OTD, Aubrey on the Day 3, yang dimana sekarang ini gue dan tim lagi ada di Jambi. Ya, nah hari ini kita bakal seru-seruan satu harian. Bukan seru-seruan sih, kita ya seperti biasa kalau OTD ya, kita ketemu customer-customer dari HSR Wheel gitu kan. Terus nanti ada sedikit makanannya, ada sedikit wisatanya. Ya ntar lah kita lihat aja lah di Jambi ini ada apa aja ya. Nah, kalau misalnya gue mau berbagi sedikit cerita sama kalian tentang perjalanan, Palembang Jambi cukup melelahkan. Kalian nonton aja nanti yang OTD kalau masalah perjalanan, oke? Okay? Yaudah, sekarang kita lagi menuju perumahan Citra Raya. Ini perumahan yang belum jadi, katanya masih setengah bangun. Tapi sering dipakai kopdar sama teman-teman mobil. Dan tempatnya view-nya bagus. Kita langsung OTW ke sana aja ya. Dari hotel itu kurang lebih estimasinya sekitar 25 menit. Jadi lumayan lama juga nih. Oke. Okay. Jangan lupa ikutin terus video ini. Yuk, come on. Sekarang udah sampai di Citra. Ini udah ada beberapa mobil customer. Jadi kita hari ini bakal liput customer juga. Yuk, kita ikutin aja ada mobil apa aja dan gimana mobilnya. Come on. Om, lebih pilih ganti velg apa ganti knalpot? Ganti velg. Pilih beli mobil baru atau modif mobil? Modif mobil. Mantap. Om, pilih ganti velg apa ganti knalpot? Velg dong. Pilih ganti mobil atau modif mobil? Modif mobil. Mantap. Tante, pilih ganti velg apa ganti knalpot? Ganti velg. Pilih modif mobil apa ganti mobil? Modif mobil. Pilih anak apa suami? Pilih suami. Bro, ganti velg apa ganti knalpot? Ganti velg dong. Ganti mobil apa modif mobil? Kayaknya modif mobil dulu deh. Modif mobil. Iya. Oke, Van. Ini lagi ngumpul sama teman-teman Kalsik. Ternyata udah ada yang pakai otorek juga nih. Mantep banget ya. Jadi kalau misalnya kalian suka jalan jauh, bawa keluarga, bawa barang banyak, nggak usah bingung, nggak usah susah-susah, kalian langsung cek aja ke Auto Project, beli otoreknya ya. Jadi kalian bisa bawa barang di sana. Yang pertama dia slim ya kan, pendek nggak terlalu tinggi. Yang kedua tahan air. Yang ketiga tahan goncangan. Gue udah cobain jalan di lintas Sumatera, kenal lubang segala macam, alhamdulillah aman. Auto Project bikin mobil auto keren. Tadi kita udah selesai ketemu sama teman-teman dari komunitas dari Jambi, ketemu customer di Jambi juga, udah ngobrol-ngobrol. Sekarang kita mau menuju ke the one and only official store HSR yang ada di Jambi, yaitu Jagger Auto Gallery, ya kan. Sekaligus nanti di sana juga mau ketemu sama ada teman YouTuber dari Jambi juga, katanya mau bikin video. Yuk, kita mainkan aja, boy. Oke, OTW kita sekarang kurang lebih 14 menit, berangkat. Satu official store HSR Wheel yang ada di Jambi. Ini dia namanya Jagger Auto Gallery. Di sini tuh menyediakan semua velg HSR Wheel, ban, akselera, Forcium, Z-Tech, BBK, Lower Kit dan lain-lain, semuanya ada, dan ada spuringnya juga ya kan. Nanti kita akan ngobrol sama orang tokonya. Yuk, kita masuk ke dalam, boy. Gas.
sekarang kita kedatangan teman-teman konten kreator dari Jambi. Halo, Yoi. Apa Hai. Nih panggilan subscribernya apa, Bang? Boy. Boy, halo Boy. Yo, Boy. Di mana, Boy? Di mana? Oh, ini. Mana? Acer Gang. Boy. Boy. Tahu enggak kenapa, Boy? Boy, laki-laki. Karena gini. Abang waktu kecil main mobil-mobilan enggak? Main. Bener enggak main? Main. Kalau Abang ini aku percaya, Bang enggak tahu aku. Kalau aku mobil main sih, Bang. Mobil-mobilan? Iya, yang dorong-dorong tuh. Iya, aku main. Tamiya aku main dulu, Tamiya. Entar dulu, mobilnya mobil-mobilan beneran atau mobil-mobilan derby? Mobil-mobilan. Dia kalau Abang udah percaya aku. Oh, yang derby percaya. Aja juga sih pertama. Ah, kan derby, Bang, dia. Yang Dora aja, pintu Dora aja. Mobil aja metik kok kayak mana dia. Itulah. Emang kemana paginya mobil metik? Aduh. Intinya nih, kalau mobil-mobilan kan mainan laki-laki kan, makanya iya. Sekarang udah gede, tetap mainnya mobil, makanya panggilnya Boy. Gitu. Kalau orang nggak main mobil, cowok nggak dipanggil Boy berarti? Boy jadi, juga. Nggak ada, nggak mau, itu mah bercanda aja tadi. Jadi Abang Boy? Enggak. Enggak ya? Bukan, bukan Playboy? Bukan. Punya ini. Punya rahasia. Punya rahasia. Ini Bang bilang punya istri gitu, boleh dibuka di sini gak, Bang? Boleh lah. Mungkin ada mau nambah lagi kan nanti. Loh, orang gue bikinin konten. Waktu ngelamar gue kontenin. Bang, Abang kan di mana tinggalnya? Ntar dulu, Bang. Ini kan konten gue. Oh, iya. Lo boleh nanya. Kok jadi kita yang keluar rumah? Ini preman gak jelas nih. Preman gak jelas nih. Acara orang direbut-rebut. Jadi kemarin terakhir mereka abis ngajak berantem anak STM. Kalah kan? Kalah kan? Aku STM, kalau dia nggak ikut, soalnya dia nggak mau apa, takut katanya. Oh cemen. Bang, cemen. Aku nge-prank Sapo PP di Jambi, nggak main yang kayak gitu. Yang lebih menantang. Aku mau tanya satu hal, kenapa kalian suka nge-prank sih? Karena asik, Bang, kita tuh asik cari masalah itu, asik. Entah kalau misalnya orang yang marah beneran gimana? Ya, kita minta maafnya bener juga. Bener juga ya? Gampang kan, orang marah kita minta maaf. Iya, bener-bener. Bener, Bang. Oke. Okay. Kalau orang marah kita marah, ya siapa yang minta maaf? Nih kalian lihat YouTube mereka ada di bawah sini. Tadi kita juga habis bikin konten juga, habis dikena prank juga. Nanti kalian nonton aja di sana dah. Ya. Hampir gua pukul nih anak dua. Hampir. Kita tadi dapat info dari kawan-kawannya Abang kalau Abang tuh mau kesini, makanya kita prank. Kita sekalian mau beli ban juga tadi. Nah. Karena udah koordinasi sama ini orang toko. Iya. Orang toko gua sebenarnya udah tahu. Orang toko itu yang di mana ya? Yang di Jakarta gitu, nah, Bang. Yang ngebuin aku, Bang. Gila, yang baju biru tadi udah tahu sebenarnya. Cuman lihat reaksi Abang aja. Hampir kena pukul kan? Hampir juga dikasih pelak kita tadi. Aku dalam hati kecil kok, Abang ini kayak mang Yudian enggak sih? Dikasih pelak. Tapi ya mantap sih, HSR mantap sih. Serius lu? Serius. Ah, bohong ah. Bang, teman-temanku, Bang, pakai HSR. Kan aku udah beli ban tadi. Benar. Kalau enggak bagus, enggak mungkin dia mau bawa ban beli ban tadi, Bang. Makanya bagus. Abang udah lihat jam kenapa, Bang? Enggak, biasa. Ada notif tuh. Oh gitu, apel ya? Soalnya tok, takutnya penting. Oh, gitu. Urgent ya. Takutnya. Ya udah kalau gitu. Silakan pergilah kalian. Wow. Oke, mantap. Apa lagi nih, Bang? Mau dibahas mukbang enggak kita? Enggak ada, udah. Mukbang ban. Apa? Mukbang ban. Mau enggak usah, udah. Kualitas gigit ban gitu. Mau coba? Oke, bentar ya. Bercanda, Bang, bercanda. Bentar. Bercanda. Aku ambilin bannya. Enggak. Tapi gigit ya. Coba. Coba. Ngomong doang. Laki-laki ini pegang. Iya. Omongan. Nah, ayo. Kalau sekarang aku kayaknya bukan laki-laki sih. Oh, seru banget nih. Makasih banyak ya. Oke, Bang. Thank you. Sukses. Tadi kena prank, sorry ya. Enggak apa-apa. Aku upload di channel aku, Bang. Enggak apa-apa. Nanti di channel mereka ada videonya dan yang pasti gua senang banget teman-teman konten kreator dari Jambi juga ikutan support. Semoga channel kalian bisa semakin amin. Kita digunanya kita saling support tuh, Bang. Nanti kan kita Abang main kesini kita sambut. Nanti kita main kesitu Abang sambut enggak? Sambit. Oh, sambit. Yoi. Mana tahu kita main kesana siapa balik gitu. Enggak lah. Enggak. Paling pura-pura enggak kenal. Enggak lah. Ayo ditunggu di Jakarta ya nanti ya. Siap. Kapan-kapan kita main Jakarta. Bawa kita mobil tapi. Syaratnya harus bawa mobil. Kalau enggak bawa mobil gua enggak mau ketemu. Bang, kok enggak punya mobil, Bang? Bang jujur, Bang, ya. Pakai jas yang metik lah. Jujur, ya, Bang. Malu, Bang. Enggak kenapa? Laki kok pakai metik? Ih, enggak apa-apa loh padahal ya. Enggak apa-apa kan. Tadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa loh. Temenan tadi kok temenan. Enggak apa-apa loh. Kenapa? Metik tuh bagus aja. Metik bagus juga. Kan dia gitu caranya. Ih, apa dia? Mobil kok masih standar dia. Iya. Mobil kok masih standar sama banyak bacot. Nah, mobil kok enggak standar emang. Sudah turn up 2 kali. Sudah ganti knalpot LSR. Rupanya
yang jelas pakai HSR. Ban mobil aku bang. Velg HSR, kalau ban yang ban aku Acelera. Juga beli dari HSR juga. Acelera berarti, apa Marsium? Tapi aku belinya di toko HSR. Wah ini baru cocok. Ya udah, gitu dong. Tapi gak ada masalah, padahal mobil Matic gak apa-apa. Iya gak apa-apa sih sebenarnya. Menampak tadi kenapa aja. Kamu ngeledekin? Di abang duluan tadi. Gak ada ya, gak ada kan. Apa masalahnya? Iya apa masalah kamu? Balik. Udah jadi gitu ya. Udah, pulang gue ya. Kacau nih, kacau. Ya lagi makasih ya. Oke. Sampai jumpa. Siap. Bye. Bang, makasih. Lagi makasih. Waduh, pegang tangannya. Abang ini jangan nyangka. Aduh, mereka lucu-lucu semua sih. Thank you supportnya ya. Untuk di wilayah Sumatera, ini menurut pendapat gue pribadi ya, kayaknya tuh cocoknya tuh pakai mobil-mobil tuh yang gede ya kan, pakai 4x4, 2x4. Nah di sini kita nyiapin juga velg buat mobil-mobil gede kayak gitu nih, Fortuner, Pajero, Triton, Strada, Ranger, apa lagi ya? Ya pokoknya jenis-jenis itulah nih, banyak banget model-model barunya nih, ada mid series dan lain-lain segala macem nih, ya. Langsung aja nih hubungin Jagger Auto Gallery di bawah sini untuk konsultasi, gratis fitting juga, dan suka bayar, nggak suka pulang. Cari model lain, ya kan? Jangan lupa, ingat velg? Ingat HSR! Klasik, mantap. Wih, gokil.